Dompet Duafa bekerjasama dengan PT Matahari Putra Prima mengadakan program renovasi dan pendampingan sekolah. Renovasi sekolah yang dimaksud diantaranya pembenahan pada infrastruktur sekolah. Urip Budiarto selaku GM Resource Mobilization Dompet Duafa mengatakan, dalam waktu 2 tahun terakhir ini sudah 14 sekolah rusak di Indonesia yang direnovasi, sehingga siswa-siswi memperoleh suasana kelas lebih aman dan nyaman. Ya, selama 2 tahun terakhir setidaknya sudah melebihi 2,2 miliar untuk di 14 sekolah penerima manfaat ini. Nah, tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga kebahagiaan bisa bekerjasama dengan jaringan Hypermart ini, sehingga kita bisa membantu putra-putri Indonesia, anak-anak sekolah yang ada khususnya di sekolah dasar bisa memperoleh suasana kelas yang lebih aman, lebih nyaman. Urip pun menegaskan, selain memperbaiki kualitas gedung sekolah, para guru pun terus dibina demi menambah kualitas belajar mengajar di sekolah tersebut. Dan juga nggak tak lupa kita mendampingi kualitas gurunya sehingga guru-guru ini memiliki kualitas pola pengajaran, pola manajemen kelas yang lebih baik sehingga anak-anak belajar dengan lebih semangat, lebih ceria, dan juga lebih mudah masuk dalam konteks pemahamannya. Urip berharap program ini dapat diperluas dan semakin banyak penerima manfaatnya. Dari Jakarta, tim Republika TV melaporkan.